pasar dengan motor jadul hingga motor parah. Nah, di belakang gua itu udah ada Passer 1000 tafsiran tahun 2008. Ini udah full injeksi, kemarin itu yang dipakai sama Om Padra ya. Passer 1000 kalau enggak salah ya. Sampai 600 itu Pak. Ini 2008 dong ya? 2008 nih. Passer 2008 full ori blondongan gini bawa dari Jepang. Passer 1000 cc. Nah, ini ya. Ini kalau enggak salah harganya enggak nyampe cepek. 85.000. Nah, 85.000. Tuh dia enggak nyampe cepek. Passer 1000 punyanya Baroka Gerex atau Angga SW yang di Bekasi Barat. Yuk kita lihat apa aja hidup nggak semua standar pengecekan dari perkenalan. Halo guys, nah di depan gue udah ada Passer 1000 lansiran tahun 2008, warna merah marun, ada offset door. Nah anak Bandito speak engine paham deh, kenal pasti ini motor, motor pelan katanya. Kenal potnya katanya stikernya Rimus sih, custom sih sebenarnya sih custom. Ini 4 silinder segaris 1000 cc. Passer 1000. Ini mesinnya hampir sama FJ1 ya. Cuma beda versi kayaknya. Ini versi touring yang nyaman, ini dia. Passer 1000 lansiran 2008, punyanya Boro Angga SW atau Baroka Garage. Nah, itu dia. Pelek belakang udah repaint, ini modifnya juga keren banget. Joknya masih ori ya. Ini jok asli super. Nyaman banget, super banget, super. Ini stangnya udah pakai stang lebar ya. Ini dia, ini kuncinya Yamaha, udah immobilizer. Dashboardnya nanti kita lihat dulu, kita coba kita perintilin satu-satu. Kali ada yang minat, ada yang mau. Nah, ini dia. Tuh ya, 4 silinder segaris sudah memakai air radiator. Untuk apa namanya suspensi depan ini udah upside down ya. Ori bawaannya. Ini udah pakai apa namanya istilahnya cakra double disc. Dia kalipernya sudah radial kalau nggak salah. Ini dia tuh gede banget ya karena 1000 cc ya. 4 silinder segaris tuh. Aduh hajib banget dah. Sini gede banget ya. Ini Yamaha ya 2008 ori Jepang. Tuh dia. Mirip adeknya ya yang 600, Passer 600. Cuma ini 1000 cc-nya. Torsinya lebih gila, lebih gede banget. Wah, sekian ratus horsepower lah, kurang lebih begitu. Terus shock belakangnya. Di sini dia udah ada ini nih, ini pakai radiator. Semuanya selang remnya udah diganti pakai helm. Wah, mahal punya nih. Udah pakai apa? Udah di repaint, knalpot custom. Ya buntut khasnya. Yuk, kita lihat nanti indikatornya kita coba bunyiin. Ini visornya gede ya, asli. Ini buat touring asli enak banget nih motor, buat jarak jauh. Tuh. Udah ada stiker Banditosnya lagi. Mantap. Beli ini langsung jadi anggota Banditos nih. Yuk kita coba hidupin. Nah, di sini di speedometer. Sini udah di spotlight ya. Jadi dia ada dua dia, yang analog dan digital. Untuk analognya sendiri untuk RPM-nya aja. Di sini ada indikator netral. Di sini ada trip A, ini untuk resetnya, select-selectnya. Mungkin paham standar ya di sini untuk bensin, suhu langsung ada di sini. Untuk saklar-saklarnya di sini udah ada. Di sini tambah. Ini engine card-nya udah ada. Ini star-nya. Di sini lampu jauh, lampu dekat sudah ada hazard-nya. Di sini pas beam, sini klakson. Nah, coba kita hidupin. Wah, sekali pencet, jos gandos, letos-letos, mantep banget dong. Hidup semua ya, ini lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh. Kita coba cek, sen kanannya. Tuh, sen kanannya hidup ya. Tuh, sen kanannya hidup. Reflektor lampu belakang juga hidup. Kita coba cek sen kirinya. Nah, sen kirinya juga hidup tuh. Untuk hazardnya juga hidup tuh. Semua lengkap. Hazard hidup, semua hidup. Nah, itu dia. Ini dia. Di sini hazardnya ya. Hidup ya hazardnya ya.
sana pasti mudah. Ini koplingnya di sini, ini remnya, dia masih pakai kabel ya, belum hidrolik. Di sini juga ada suhu, apa sih, tachometer suhu tambahan. Di sini ini 1000 cc. Ini kondom, bukan kondom, ini tangki asli. Oh, berapa liter nih? Mungkin lebih kali 14 liter ya, kurang lebih ya. Mungkin yang tahu silakan komen di bawah. Ini dia gear rantainya juga masih ori tuh, asli. Udah, aduh, keren banget. Enggak, belum di, maksudnya masih kencang lah, belum diganti. Itu 4 silinder segaris Fazer 1000. Nah, ini visornya udah diganti. Visornya ini aksesoris. Ini untuk spionnya. Itu dia. Dia udah ada ini ya, engine guard ya. Ini engine guard. Itu dia, 1000 cc, lansiran dari Yamaha. Fazer 1000. Ini tuas koplingnya di sini. Dia enam percepatan ya. Aduh, gurih banget dah. Ini 6 percepatan, tuh. Kita cek lagi deh. Biasanya kalau orang takut tuh akinya tekor atau apa. Nih, kita lihat kalau produk-produknya Baroka Garage, udah terpercaya banget deh. Kayak CBR 400 RR atau Michiko yang gua review juga, akhirnya dibawa dengan Mas Kerawang. Siap Mas Kerawang. Salam kenal. Saya sudah subscribe juga. Nah, ini langsung pecet bunyi nih, tuh. Udah gak kaleng-kaleng, semua tuh motor-motornya rawatan semua. Mantap, harga 85 nego. Sampai jadi, kata yang punya. 85.000 loh ya. Oh. Ini karena belum dicuci nih. Habis dipakai kayaknya nih dari Lembang apa mana tahu nih. Tapi asli, ini sehat banget. Motor sehat tuh motor yang dipakai. Motor gak sehat tuh malah motor yang gak pernah dipakai. Yang ada motor ke bengkel mulu. Oh. RPM-nya hidup ya. Asli kan, sekali pencet hidup, sekali pencet hidup. Itulah produknya Baroka Garage. Selalu terbaik. Selalu paten. Nggak kaleng-kaleng. Nggak nyusahin deh pokoknya. Banyak sih unit-unitnya yang udah pada terbang keluar kota. Nah, di Baroka Garage enaknya ini. Lu bisa cek sepuasnya. Bisa ngobrol-ngobrol, datanglah langsung ke Bekasi. Sambil ngopi, apalagi dengerin pengalaman-pengalaman banyak senior di sana. Nah, ini dia Fazer 1000. Lansiran tahun 2008. 1000 cc. Baroka Garage. Thank you.